Wala ta'awanu, jangan tolong-menolong. Alal ismi wal udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan, insyaallah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apalah isi ceramah Ustaz Abdul Somad malam tadi? Pertama, dia bercerita tentang wakaf agama dalam rangka peringatan satu dekade Pondok Modern Darur Rahmah Sepadan, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz kami, Ustaz Abdul Somad, yang sudah lama kita nanti-nanti. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita ambil ibrah, pelajaran, dan kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ustaz Abdul Somad, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tadi HRB bercerita, tahu Bapak Ibu HRB? Tidak. HRB itu aslinya Haji Rasid Bancin. Oh. Orangnya yang pakai dasi ganteng macam menteri tadi. Fotonya sebelah kanan, tapi tak terlalu besar, macam foto KTP lah. Tadi Ustaz Rasid Bancin bercerita, katanya anak-anak pesantren Darur Rahmah ini ada yang sampai ke Turki, ada yang sampai ke Al-Azhar Kairo, ada pula yang akan mengikuti jejak Ustaz Riza ke Jerman dan ke Australia. Tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang mengherankan. Itu bukan sesuatu yang menakjubkan. Itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena pada tahun 1427, tahun berapa? 1427, 500 tahun yang lalu, orang kampung ini tulisannya sudah dikenal di seluruh penjuru Nusantara. Itulah makamnya yang sore tadi. Belum lagi nanti tuh tang cepat kan. Kita ulang lagi ya. 1427, 500 tahun yang lalu, dialah pujangga awal, pencetus, penegak tonggak puisi berbahasa Melayu Nusantara. Dari mulai Semenanjung Melaya sampai ke entah mana-mana lah pokoknya. Berutang budi kepada anak negeri ini. Yang sore tadi makamnya saya ziarahi, dialah pujangga besar bernama Syekh Hamzah Fansuri. Ada seorang profesor di Malaysia, namanya Profesor Dr. Naqib Al-Atas. Beliau memperoleh gelar doktor dari Cambridge, Inggris. Judul yang dia tulis adalah The Mysticism of Hamzah Fansuri, Tasawuf Hamzah Fansuri.
Orang bisa dapat gelar doktor, gelar master karena mengkaji orang kampung ini. Kira-kira hebat apa tak hebat? Hebat. Jadi kalau ada sekarang, setelah 500 tahun, anak negeri ini yang ke Turki, biasa. Kalau ada yang ke Mesir, biasa. Kalau ada yang ke Jerman, ke Perancis, ke Inggris, biasa. Justru yang luar biasa kalau anak negeri ini pecandu narkoba. Itu baru luar biasa. Kalau ada anak mudanya yang LGBT, itu baru yang luar biasa. Karena dia di luar kebiasaan. Dia tak layak untuk hidup di sini. Malam ini juga dia mesti pindah. Cabut KTP-nya Pak Wali. Betul atau salah? Betul. Salah kata yang dimaksud. Kenapa orang ini dari tadi asyik mau manggil? Wow. Biar supaya adil, biar supaya jangan menjerit-jerit, nanti saya ke sana 15 menit. Saya ke sana 15 menit. Saya ke belakang tuh nanti 15 menit. Setuju? Setuju. Deal. Deal. Jangan ada dusta di antara kita. Untuk sementara nih tenang aja dulu. Siap? Siap. Menjadi orang Subulus Salam adalah kehormatan. Betul? Menjadi orang Subulus Salam adalah menjadi kebanggaan. Betul? Tapi menjadi orang Subulus Salam juga tanggung jawabnya besar. Karena dia membawa nama yang besar. Zaman saya kecil dulu, kalau ada orang di kampung nama besar tak sanggup, demam bawaannya. Siapa? Subulus Salam. Namanya nama besar. Jalan keselamatan. Subulus Salam. Yang dikenang orang Syekh Hamzah Fansuri. Subulus Salam. Negerinya kota santri. Subulus Salam. Wali kotanya punya pondok pesantren. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang Subulus Salam tak pandai mengaji, cepat-cepat belajar mengaji, atau balik dari sini siapkan koper cari kabupaten lain. Betul apa salah? Betul. Terserah mau bilang betul tak apa-apa, mau bilang salah pun saya lanjutkan juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berkumpul malam ini di sini? Dar rumah rahmah kasih sayang, darur rahmah rumah kasih sayang. Malam ini berkumpul semuanya dalam rangka berkasih sayang, dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Wali dengan segala kesibukannya beserta ibu penggerak PKK Kota Subulus Salam, Bapak Wali Kota, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Ketua PA Pengadilan Agama, Bapak Camat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala, yang tak berkepala, semuanya datang malam ini. Insya Allah semua yang datang malam ini pulang membawa rahmat Allah, diampunkan dosa-dosanya. Amin. Insya Allah yang datang malam ini dilapangkan hatinya karena Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Tapi hutang tak lunas. Tapi insya Allah semangat dia bekerja untuk mencari nafkah, dimudahkan Allah segala urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ini ada orang yang paling beruntung dan bertuah. Semua orang yang datang malam ini pahalanya mengalir ke makam dia. Dialah yang mewakafkan tanah ini, almarhum Tuan Haji Suharsono. Hah? Betul? Betul. Suharsono. Beruntung bertuah. Jadi kepala desa dia, tanahnya pribadi, miliknya, diwakafkannya 14 hektar. 10 tahun sudah berlanjut orang belajar menuntut ilmu, maka mengalir ke dalam kuburnya. Inilah kubur orang yang paling luas, luasnya 14 hektar. Bayangkan, mau punya kubur 14 hektar? Mau. Ah, wakafkanlah tanah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedang belajar
Tadi saya ditunjukkan rumah almarhum sebelah kiri sebelum pesantren Ustaz Abdul Somad. Bagaimana ceritanya HRB Haji Rasid Banjin beserta kawan-kawan dan sahabat pendiri yayasan? Bagaimana ceritanya kalian bisa buat pesantren megah, hebat, cantik, walaupun belum saya tengok? Bagaimana ceritanya? Ada orang berwakaf, Pak Ustaz. Berapa hektar? Sekian hektar tanah, sekian hektar kebun. Tiba-tiba ditunjukkan rumahnya sebelah kanan, rumahnya sebelah kiri. Biasa-biasa saja. Ternyata dunia tak masuk ke dalam hatinya. Dibangunnya rumah yang biasa, tinggal. Tapi diwakafkannya tanah yang luar biasa. Inilah yang dibawanya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, tepuk-tepuk tangan aja, wakafkanlah. Apalagi yang bisa kami wakafkan, Pak Ustaz? Ini masjid perlu dua lantai lagi ke atas. Inilah masjid yang paling hebat. Kenapa? Siapa yang berdoa di masjid ini doanya makbul. Kenapa? Karena udah dekat ke langit. Begitu sampai ke atas, nafas pun memendek. Sempat lagi berdoa ke atas. Tapi insya Allah kalau siap nanti pakai eskalator nih, insya Allah. Amin. Amin. Tapi yang naik eskalator Ustadz sama orang tua jompo aja. Yang muda-muda tetap juga naik tangga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang kita ambil dari Darur Rahmah adalah bagaimana kita menjadi kaya raya. Setelah kaya mewakafkan harta, silakan jadi kepala desa, silakan menjadi petani kelapa sawit, silakan punya ternak ikan, ayam, lele, itik, apalagi kambing. Terserahlah dan kawan-kawan. Tapi semuanya untuk wakaf. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat berwakaf. Amin. Amin. Wakaf artinya berhenti. Yang selama ini duitnya masuk ke kantong, yang selama ini mengalir ke nomor rekening, setelah diwakafkan berhenti hasilnya untuk diri, tapi mengalir untuk umat. Maka tadi dikatakan oleh Ustadz Rasid Banjin, ini bukan punya pribadi, ini adalah punya umat. Tapi ada sekelompok orang yang diberikan amanah sebagai nazir wakaf. Inilah dia para asatiz, para ustaz kita yang tak tampil di sini. Tak ada mereka tegak memberikan kata sambutan. Tak ada mereka membuat gambarnya besar-besar. Yang ada gambar di sini cuma gambar Abdul Somad. Itu pun dapat mereka entah di mana, dipotongnya bahunya sebelah. Gambar Ustaz HRB dibuatnya kecil saja di atas, untuk menunjukkan bahwa kami hanyalah sekelompok orang yang menerima wakaf dan mengelola wakaf. Memang pada dasarnya malam ini Abdul Somad ceramah di Darur Rahmah, tapi video ini ditonton di seluruh dunia. Maka belajar dari sini, yang mau datang silakan studi banding. Dari Banda Aceh datang ke Subulussalam, dari Medan turun airport sampai ke Subulussalam, ziarah ke makam Syekh Hamzah Pansuri, wisata religi, jalan-jalan melihat pondok pesantren Pak Wali, singgah. Bagaimana ceritanya mereka mewakafkan hartanya? Jangan tinggalkan bertanam sawit, jangan tinggalkan mencari harta yang banyak, jangan tinggalkan dunia. Banyak orang sesudah tobat, dia merasa dunia ini hanya akan merusak. Kenapa kau tak lagi membangun kebun? Kenapa tak lagi menanam karet? Kenapa tidak lagi beternak sapi dan kambing? Kenapa tidak lagi berniaga, berdagang, bisnis? Itu semua hanya akan mengganggu hati saya, Pak Ustaz. Salah, pemahaman yang tak betul. Silakan tanam sawit, silakan kembangkan ekonomi umat, tapi jangan lupa berwakaf. Wakaf apa pula wasiat? Berwakaf. Hari ini malam ini kita bisa tumpah ruah karena ini bukan tanah yang disewa. Kita tidak menyewa gedung, kita tidak bayar, karena ini milik umat, punya Allah, dititipkannya ke tangan seorang hamba lalu dikembalikannya kembali kepada umat. Maka insya Allah rukun wakaf ada empat.
ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada tanah yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Saya ulang sekali lagi, ada yang berwakaf almarhum, ada yang menerima wakaf Ustaz Rashid Bancin dan kawan-kawan, ada tanah yang diwakafkan, inilah dia, ada ijab dan qabul. Besok pagi bapak pergi ditanya sama ibu, abang mau kemana? Mau ijab qabul. Apa? Bukan mau ijab qabul sekali lagi, ma. Aku kan anggota suami takut bini. Jadi abang mau kemana? Mau ijab qabul di kantor KUA mewakafkan tanah. Tanah mana? Tanah rumah kita nih mau kuwakafkan. Kalau rumah diwakafkan kita tinggal di mana? Ini kebutuhan pokok, ini dasar. Itulah pentingnya kita punya tanah banyak. Tanah itu akan diwakafkan dibangun pondok pesantren, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, panti jompo untuk orang tua yang anaknya durhaka, anak yatim yang tak bisa sekolah. Silakan orang Islam menjadi orang yang kaya. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Habis 15 menit. Sekarang saya ke kanan. Kanan 15 menit, tengah 15 menit, kiri 15 menit, atas 15 menit, 60 menit, 600 mililiter. Di atas tadi Abdul Somad cerita tentang wakaf, rukun wakaf, orang berwakaf, yang menerima wakaf, ijab dan qabul. Wakaf tidak bisa diwariskan, wakaf tidak bisa dihibahkan, wakaf tidak bisa dijual belikan, wakaf tidak bisa diturunkan. Wakaf milik umat, dijaga oleh umat sampai hari kiamat. Takbir. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita ke kanan. Tolong jangan dipelintir berita ini. Abdul Somad ceramahnya kemana tadi? Habis dari pintu masjid dia ke kanan. Bukan karena di sana banyak perempuan. Jadi kita ini, oh tuh di sana karena banyak perempuan. Karena kanan duluan sunnah, maka ke kanan duluan. Mohon kalian sabar dulu ya. Sementara aku ke sini jangan pula main game di sana. Karena suaraku sampai ke sana kan? Oh, ini banyak santri-santri. Kaifa halukum? Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati sanatakallamu an ahammiyati talabah fi nashri al-ulum al-islamiyah. Tashilan li wa tafhiman lakum sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Kami yang tua-tua ini akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di atas ini sebagiannya sudah tua-tua. Yang akan melanjutkan perjuangan Islam, inilah dia anak-anak muda. Mereka lah yang akan berangkat ke Turki, yang akan berangkat ke Australia, yang akan berangkat ke Jerman. Yang mau jadi wali kota, silakan tanya Pak Wali. Yang mau jadi polwan polisi, silakan jumpai Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Yang mau jadi hakim pengadilan agama, Bapak Ketua PA ada di sini. Yang mau jadi jaksa, di sini ada Pak Kajari. Mau jadi apapun kalian, gantungkan cita-cita setinggi bintang. Tak pula ada bintang malam. Jangan gantungkan cita-cita kalian setinggi bintang di langit. Tapi kalian mesti rendah hati. Kaki kalian tetap menginjak bumi. Karena kalau kaki kalian tak menginjak, berarti kalian hantu. Yang sudah masuk ke pesantren, belajar di pesantren, tamat pesantren, besar di pesantren, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang belum masuk pesantren, segera daftarkan ke pesantren Darur Rahmah.
masuk tahun 2022, 2023, 2024, 2025 tamat sanawiyah, 2026, 2027, 2028 tamat aliyah, 2029 pengabdian, 2030 kuliah S1, S2 2 tahun, S3 3 tahun, 2040 pertemuan doktor-doktor alumni Darur Rahmah. Amin. Penceramah Abdul Somad LJFA. Sebagian mereka ini sudah meninggal dunia. Saya masih hidup. Kenapa masih hidup? Karena didoakan mereka. Datanglah alumni datang dari Turki, hadir. Datang dari Inggris, datang. Alumni dari Kairo, datang. Kalian kembali membangun Subulus Salam sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak muda kita ini sekarang kepalanya dirusak dengan macam-macam. Dari mulai laptop, dari mulai komputer, game online, PlayStation, chatting, browsing, launching, diving. Diving apa belum? Diving menyelam, snorkeling, menengok-nengok ikan. Yang merusak kepala anak-anak sekarang adalah parabola, televisi, drakor, pelakor. Tapi kalau di pondok pesantren, cobalah tengok yang perempuan jilbabnya panjang, menutup aurat. Anak-anak kita di luar, tak terkontrol kita bagaimana pakaiannya. Yang saya katakan ini betul apa salah? Mengaku mereka. Kalian di pesantren ini dibuang atau disayang orang tua? Disayang. Karena sayanglah orang tua, maka diletakkannya kalian di pesantren. Kalau tak sayang dia, diletakkannya kalian di rumah. Dikasihnya TV sebesar kamar, dikasihnya laptop, diberikannya mobil. Kalian lupa membaca Quran, kalian hidup enak dan nyaman, lupa sholat, asik bermain TikTok. Tapi ketika kalian di pesantren, sholat berjamaah tak tinggal, kalian membaca dan menghafal Quran, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya jalan. Nanti setelah kalian kuat, setelah kalian hebat, setelah kalian selesai pesantren, terbanglah sejauh mata memandang anak-anakku. Setelah itu kalian akan pulang membangun Subulus Salam, membangun Nangro Aceh Darussalam, membangun Republik Indonesia. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena kalian, insyaallah. Amin. Amin. Jangan sampai kalian sore-sore jam 6 pergi ke pinggir hutan, pokok-pokok kayu, merenung sejenak. Oh lah aku anak yatim piatu, makku mana? Kalian di sini bukan dikirim dibuang karena tak sayang. Kalian dikirim ke pesantren bukan karena dianggap anak yatim, anak angkat. Kalian adalah anak yang berprestasi. Kalau ada kalian yang yatim ayahnya meninggal, jangan putus asa. Yatim piatu emak tak ada, jangan pernah putus harapan. Kenapa? Karena Allah sudah mengangkat derajat kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu. Orang beriman diangkat Allah derajatnya. Tapi ada yang lebih tinggi, walladhina utul ilma. Orang yang belajar ilmu, darajat. Di kepala kalian ada bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, mutalaah, tajwid. Di dalam kepala kalian ada tafsir, ulumul Quran. Tapi juga di kepala kalian ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Betul? Makanya masukkan anak kita ke pesantren yang kepalanya agak besar sedikit. Kenapa begitu? Karena pelajarannya banyak. Bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, baca kitab kuning. Di samping itu dia juga belajar bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, matematika. Jangan sampai anak yang tidak bisa. Hilang bahan karena orang tepuk tangan tadi. Anak yang tidak diterima di SMP,
anak yang tak sanggup berpikir di SMP negeri, anak yang tidak lolos seleksi SMP IT karena sudah buntu, lalu dimasukkan ke pesantren. Sampai di pesantren anaknya bandel, nakal, jorok, tak mandi, hidungnya berkubang. Pulang ke rumah, lari, disalahkan pesantren. Memanglah pesantren di tempat anak nakal. Bukan anak nakal di pesantren, memang anak kau hantu. Pesantren ini orangnya hebat-hebat. Tamat pesantren bisa jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, senator. Di provinsi Aceh ini cuma 4 orang dipilih. Satu provinsi Aceh 4 orang saja. Satu di antara yang 4 itu adalah anak pesantren Ustaz Tengku Haji Fadil Rahmi LC. Asli tamat pesantren Tamat Al-Azhar Kairo, dipilih oleh orang Aceh, sekarang berkantor di Senayan. Malam ini datang bersama kita. Bangga apa tak bangga anak pesantren? DPD RI itu pejabat negara, di atas menteri, presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat negara, dikawal oleh polisi dan tentara. Jadi kalau anak-anakku melihat malam ini banyak polisi dan tentara, itu mengawal beliau, bukan mengawal saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau anak saya di pesantren, dia jadi apa? Anggota Dewan DPRK malam ini, sebagian mereka adalah tamat pesantren. Tamat pesantren bisa bahasa Inggris. Tamat pesantren bahasa Arab jangan ditanya. Tamat pesantren bahasa apa lagi? Apapun bisa dia lakukan. Kenapa? Karena Allah melapangkan hatinya, karena dididik dengan pendidikan yang Islami. Maka bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan ke pesantren setelah mendengar ceramah Abdul Somad malam ini, insyaallah. Yang sudah ku kasih tahu tak juga mau memasukkan anaknya ke pesantren, innalillah. Mati aja lah. Nanti ketika anak kau errorkan narkoba, anak kau melambai karena LGBT bencong, anak kau dirusak karena perbuatan maksiat virus HIV/AIDS, pacaran, pergaulan bebas, anak kau otaknya kotor, hancur karena internet. Yang salah siapa? Ustaz Abdul Somad, tolong datang ke rumah saya. Ada acara apa, Pak? Mendoakan anak saya. Anaknya mau nikah. Bukan. Kenapa anaknya? Kecanduan game online. Sampai sekarang belum ada dapat saya doanya lagi. Allahumma inna na'udzubika min game online. Yang ada doanya, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is. Belum ada lagi ayat ruqyahnya. Mu'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamah wa min kulli game online. Yang membelikan handphone siapa? Saya, Pak Ustaz. Yang membelikan paket 20 giga siapa? Saya, Pak Ustaz. Yang membiarkan dia main handphone di kamar siapa? Saya, Pak Ustaz. Lalu sekarang anaknya kecanduan, yang salah siapa? Ustaz. Apa pula aku yang salah? Anak-anakmu, duit kau kasih, kau berikan kebebasan. Dulu ku ajak masuk pesantren, kau tak mau. Anak kaya, badannya sehat, sukses, tapi pikirannya sekuler, liberal, komunis, ateis, rusak dengan pemikiran-pemikiran modern. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dimasukkan ke pendidikan yang berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira anak pesantren kalau ikut tes polisi lulus apa tak lulus? Lulus anak pesantren. Kenapa? Badannya sehat. Begitu tes polisi, tes tentara, disuruh lari. Kecillah lari, jalannya datar. Kami ke masjid tiap hari naik turun, naik turun, naik turun. Subuh naik turun lagi, zuhur naik turun lagi, asar naik turun lagi, maghrib naik turun lagi, isya pas ikut tes nyantai aja dia, kecil bro. Kira-kira anak pesantren kalau ikut tes angkatan laut lulus apa tak lulus?
lulus. Orang mau mesti belajar berenang, menyewa kolam renang 1 jam 50 ribu. Sini sungai luas, tinggal nyemplung aja masuk. Berhasil timbul tenggelam hilang. Kira-kira anak pesantren kalau dia melamar jadi pengacara, menjadi hakim, menjadi apapun anak pesantren bisa. Kenapa? Karena Allah menolong dia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata. Permintaan Ustaz Somad cuma satu saja. Kalau berhasil nanti kalian, kalian balik lagi ke pesantren, bangkitkan semangat anak-anak santri, kirimkan doa untuk Ustaz Abdul Somad. Dulu waktu kami santri di Darul Rahmah, Ustaz Somad datang ke pesantren kami. Waktu itu aku tak tahu mau tamat jadi apa. Setelah Ustaz Somad kasih pencerahan, aku akan menggantungkan cita-cita. Maka begitulah nanti mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad insyaallah. Amin. Banyak yang mau saya cepat mati. Lambaikan dulu tangan ke kamera yang ke atas. Itu kamera itu di atas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sabtu sore anak-anak mungkin berkemah, mungkin camping, mungkin pramuka, tapi dia tidak akan bercampur dengan laki-laki yang tak mahram. Betul? Hari Sabtu sore di luar, pacarnya sudah datang membawa sepeda motor yang kenal potnya baru saja ikut sunat masal. Menggetar jantung orang tua mendengar sepeda motor datang Sabtu sore. Pak Haji, saya bawa anak gadisnya. Tak boleh. Anakku tak boleh dibawa selangkah dari rumah ini kalau tak mahram. Datanglah maknya dari dapur. Kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Ini yang saya ceritakan ini hoax apa hak? Hak. Ini yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta. Fakta. Kenyataan. Kalian akan dipinang oleh laki-laki yang soleh insyaallah. Amin. Setelah kalian tamat pesantren Darul Rahmah, selesai itu kalian akan ke Al-Azhar Kairo. Amin. Setelah itu mungkin ada di antara kalian yang ke Turki. Amin. Ada di antara kalian yang akan jadi dokter spesialis. Amin. Ada di antara kalian yang akan jadi pengacara. Amin. Kalian pulang, datanglah anak lajang meminang. Ayah kalian akan bertanya, nah itu di ruang tamu ada yang mau meminang. Aku jawab iya aja atau iya banget ya. Kalian akan dihormati, kalian akan dimuliakan. Karena kalian adalah buah apel yang dibungkus plastik. Letaknya di dalam lemari kaca, di dalam kulkas, di dalam toko, di dalam mall, dijaga security. Kalian bukan apel lisut di pinggir jalan berdebu. Kalian adalah orang yang dihormati dan dimuliakan. Ayah kalian memuliakan kalian. Guru kalian memuliakan kalian. Ustaz kalian memuliakan kalian. Karena kalian dimuliakan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi.
Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, pada bahunna dididiknya dengan baik, dimasukkannya ke pesantren pendidikan agama, wasa wajahunna dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Surga untuk ayah kalian, surga untuk guru-guru kalian, surga untuk yang berceramah malam ini. Amin. Saya ingat tes saja tadi, setuju apa tak orang? Pas saya bilang, surga untuk ayah kalian, amin. Surga untuk guru kalian, amin. Surga untuk ceramah malam ini, diam. Rupanya diaminkannya semuanya. An-Nisa, perempuan, imadul bilad, perempuan adalah tiang negara, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah, idza salahat salahatil bilad, kalau perempuannya baik, negeri ini menjadi baik, wa idza fasadat, kalau perempuannya rusak, kalau perempuannya nakal, kalau perempuannya jahat, maka negeri ini akan hancur. Dari perempuan yang baik inilah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa, akan lahir para alim ulama, akan lahir para pejuang mujahid fisabilillah, akan lahir para penghafal Quran insyaallah. Amin. Al-um ibu al-madrasatul ula. Oh, jadi Ustaz Soman maksudnya kami ini jadi mak-mak? Tidak, kalian jadi hakim, tapi kalian juga seorang ibu di rumah. Kalian jadi pengacara, tapi kalian juga seorang ibu yang mendidik anak di rumah. Bukan berarti saya suruh kalian sekolah, lalu kalian tak mau hamil, lalu kalian suruh tabung gas hamil. Bukan itu maksudnya. Kalian tetap menjadi wanita karir, tapi kalian tetap menutup aurat. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, bajunya baju kurung. Wajah kalian tidak macam-macam warnanya. Sekarang perempuan wajahnya macam-macam, biru, kuning, kelabu, meletus balon hijau, tar. Pergi undangan macam-macam warna wajah. Sebelah kiri biru, sebelah kanan hijau. Orang senyum, semuanya dia pun senyum. Rupanya sebelum berangkat mati lampu, salah pasang make up. Kau cantik bukan karena make upmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, kau cantik bukan karena oplas, operasi plastikmu, kau cantik karena bekas air wudu, kau cantik karena suamimu yang memandang. Banyak sekarang perempuan bersolek untuk laki orang. Kalau mau keluar rumah, soleknya bukan main, tapi kalau di rumah macam hantu. Istrinya hantu, suaminya genderuwo, anaknya tuyul. Nah, jadi kalau mau selamat dari hantu, genderuwo dan tuyul, masukkanlah anak ke pondok pesantren. Ini banyak yang kecil-kecil nanti belum masuk pesantren. Insya Allah masuk pesantren nih. Jilbab-jilbabnya panjang, masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Dah habis 15 menit. Benar. Sekarang kita ke sana dulu. Sebelah. Ini santri di pesantren Darul Rahman, perempuan semua atau laki-laki ada? Mana laki-laki? Di sana laki-laki? Masya Allah. Mohon izin Ustaz, saya turun ke bawah. Oh, tidak turun ke bawah. Cuman kameramennya bingung, cuman lah kami mau menyuting Ustaz ini katanya. Mohon izin. Masya Allah, inilah dia anak-anak pesantren yang luar biasa ini. Kaifa halukum? Kalian di pesantren ini satu kelas laki-laki dengan perempuan bercampur. Di mana kelas laki-laki? Di mana kelas perempuan? Ada kalian kirim-kiriman surat? Ada kalian pandang-pandangan? Masih syukur kalian menengok perempuan. Kami dulu di pesantren 1800 orang, cap lonceng semua, laki-laki semua, tak ada perempuan. Maka inilah anak-anak soleh-soleh yang akan menjadi anggota DPD menggantikan Ustaz Fadil Rahmi.
inilah yang akan menjadi pemimpin, bupati, gubernur, wali kota di masa akan datang. Allahumma faqihum fiddin, dalamkanlah ilmu agama anak-anak kami ya Allah. Wa'allimhum ta'wil, ajak mereka pengetahuan yang benar ya Allah. Amin. Kalau ke pasar membeli rambai, rambai dibeli di tengah siang, tolong yang gadis jangan melambai, karena isi ceramahku bisa hilang. Ini yang melambai yang gadis-gadis pula. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, kira-kira kalau nanti punya anak perempuan mau tak dapat menantu anak pesantren Darul Rahmah? Sholat jamaahnya tak tinggal, baca Qurannya mantap, bahasa Arab Inggrisnya oke, berbakti kepada orang tua, nama masjidnya Birrul Walidain, berbakti kepada orang tua, tamat dari Al-Azhar Kairo, pulang dari Turki, berprestasi, mau apa tak mau? Tak terhitung bu perempuan mak-mak yang bertelpon ke Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad, menantuku rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi tak sembahyang Ustaz. Anakku tidur sama dia rasanya macam tidur sama babi hutan. Ibu mau punya menantu kaya? Ibu mau punya menantu rumahnya besar, ibu mau punya menantu mobilnya mewah, tapi tak sholat. Tengok, mereka tak mau. Jadi kalian jangan pikirkan masalah perempuan, kalian belajar aja dulu, hafal-hafal mutola'ah, hafal-hafal mahfuzot. Ada mahfuzot? Man jadda wajada, man saro ala darbi wasola, man sobaro zofiro. Hafal qiraatul rasidah ada? Kana Muhammadun naiman fi firasihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha illa sautul arik fisari. Hafal-hafal saja tajwid. Sibzasana kam jad syakhsun qad samadum thayyiban zid fi tukun zaliman. Tip summasir rahman tafus tip dhani amda su azan ninzur syarifan lil karam. Hafal-hafal saja tasrif. Daraba daraba darabu daraba daraba ta darabta darabta darabtu ma darabtum darabti darabtu ma darabtu na darabtu darabna. Tak usah pikirkan yang lain, fokus belajar. 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah, tamat kuliah. Nanti kalian kemanapun akan dicampakkan, kemanapun kalian terdamp, kalian insya Allah akan jadi orang berguna dunia akhirat insya Allah. Bayangkan berapa orang mendoakan kalian. Ada yang mau jadi polisi, angkat tangan. Ada yang mau, ini jadi polisi, ini jadi kapolres insya Allah, ini jadi kapolda insya Allah. Ada yang mau jadi tentara, angkat tangan. Masya Allah. Ada yang mau berangkat ke Al-Azhar Kairo, angkat tangan. Masya Allah. Jangan semua ke Mesir, nanti aku khawatir tak semuanya balik jadi Musa, ada pula yang jadi Fir'aun. Ada yang mau jadi anggota legislatif, angkat tangan. Nampaknya angkat tangan itu-itu aja orang ini. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Amin. Bayangkan kalau ada orang kaya, duitnya banyak, tukang sogo, disebarnya duit, pilih saya, pilih saya, pilih saya, pilih saya, terpilih dia jadi anggota legislatif, terpilih dia jadi ketua, tapi pecandu narkoba, sidang dalam keadaan sakau. Hari ini kita putuskan untuk pesantren 1% aja APBD, kelepak. Apa yang akan diharapkan negeri ini? Memperbaiki negeri ini adalah dengan memasukkan anak-anak ke pondok pesantren, laki-laki yang gagah perkasa ini insya Allah. Cemana ibu-ibu, anaknya nanti mau dimasukkan pesantren insya nanti kalau anak saya di pesantren dia jadi apa Pak Ustaz? Jadi apapun yang ibu mau. Anak saya masuk pesantren nanti kira-kira bisa menolong saya Pak Ustaz. Mereka tidak hanya menolong di dunia bu, sampai ibu sakratul maut, sampai ibu mati, mengalir pahalanya. Mereka nilai akan berdoa di tengah malam, Rabbi firli wali walidayah
warhamhuma kama rabbayani. Jangan sampai dia kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, ibu sakit tak pernah dijenguk. Ketika ibu di rumah sakit, di ruang ICU cuman dikirimnya gambar, dibuka handphone gambar orang menangis. Jangan sampai anak ibu sukses, jadi pejabat, jadi orang kaya, tinggal di Jakarta, tinggal di ibu kota, tapi tak pernah menengok ibu. Ibu sakit, pergi ke rumah sakit, yang menengok justru tetangga. Yang saya ceritakan ini kenyataan, fakta atau bohong? Fakta. Fakta nyata. Tapi mereka insya Allah tidak akan menyia-nyiakan ibu. Kenapa? Karena di pesantren mereka diajarkan ayul a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Walaupun tinggi mereka naik ke atas. Qultu summa ayyun, apalagi ya Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Di pesantren mereka diajarkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, setelah menyembah Allah, yang nomor dua setelah Allah, wa bil walidaini. Tengok Bu, nyata, fakta, mereka hafal ayatnya, mereka hafal hadisnya, mereka akan senangkan hati ibu, mereka akan, kenapa dari tadi Ustaz nih ibu aja, karena yang mengandung ibu masih mengandung? Karena yang menyusukan ibu masih menyusukan? Alhamdulillah, di tempat lain yang menyusukan kaleng Bu, di tempat lain yang menyusukan kambing Bu, di tempat lain yang menyusukan sapi Bu. Rupanya di Subul Salam ibu-ibu masih mengandung dan menyusukan. Ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan. Maka ibu mendapat tiga. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, emakmu. Man, siapa lagi ya Rasulullah? Summa man, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibu dapat tiga, bapak dapat satu. Walaupun bapak itu ganteng, walaupun bapak itu jenderal, walaupun bapak itu profesor, doktor, mereka cuma dapat satu. Oh, ibu dapat tiga bakti anak ibu. Perempuan dihormati, dimuliakan dalam Islam. Tapi kalau anaknya dapat pendidikan agama, Tala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalilahida ayyuhal mab'atsu fina jita bin jita syarabtal madinah marhaban ya khairada. Mana alumni pesantren Darul Rahmah yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo? Mana orangnya? Jangan teluin. Hah? Telukalain. Mana? Oh, ke sini sebentar. Jadi tengok adik-adik ini dulu. Tafadhal. Masyaallah, tabarakallah. Kasih mikrofon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas muka. Ismi Muhammad Fikri Hanafi Maha. What is your name? My name is Muhammad Fikri Hanafi Maha. Sinenge sapa? Mata satu safiru ilal Qahirah. Insyaallah di akhir sana. Kapan kamu berangkat ke Kairo? Kata dia, insyaallah di akhir tahun ini. Dapat beasiswa Al-Azhar Kairo, Bu. Mudah-mudahan anak ibu juga nanti lulus ke sana insyaallah. Amin. Abang-abangnya alumni sudah berada di sana, sebagiannya ada di Turki. Amin. Abdul Somad sudah tua. Walaupun nampaknya kami cuma beda-beda berapa bulan aja. Tapi masih.
Tapi saya ini sudah tua, ibarat pohon kayu sudah mulai kuning laku, tak lama lagi akan tumbang dan mati. Sedihkah Abdul Somad? Abdul Somad tak akan bersedih. Kenapa? Karena beliau akan ke Al-Azhar Kairo, beliau akan pulang, beliau akan membangun Republik Indonesia insyaallah. Takbir. Allah. Habis saufa tata'allamu fi ayyati kulliyatin. Di kuliah di syariah Islamnya. Kamu nanti akan kuliah di fakultas apa? Katanya saya akan belajar di fakultas syariah jurusan hukum Islam. Hal saufa tuwasil dirasat magister wa doktora? Fa insyaallah. Apakah akan melanjutkan S2 dan S3? Insyaallah. Belum ke Mesir aja bahasa Arabnya sudah lancar, fasih, paham. Ustaz Abdul Somad sudah sampai di Mesir baru bisa bahasa Arab. Itu pun lupa-lupa di jalan. Mau berangkat mau beli daging. Kawan saya sampai di Mesir belum bisa bahasa Arab. Tak paham bahasa Arab. Saya beli astari. Daging lahmun. Tengok anak-anak Darul Rahmah, lahmun daging. Saya anak beli astari. Daging lahap. Anak astari lahap. Anak astari lahap. Anak astari lahap. Saya beli daging. Saya beli daging. Sampai ke tempat jual daging, lupa apa bahasa Arabnya kambing. Apa bahasa Arabnya kambing? Ronam, ingat. Ini sampai ke Mesir tak bisa bahasa Arab. Sampai di Mesir, ana astari lahab. Ana astari lahab. Kata orang Mesir, Aizai, mau beli apa? Ana astari, mau balik ke rumah, ongkos taksi mahal. Mau beli apa? Ana astari lahab. Mbek. Beda dengan orang sebelum salam. Sebelum ke Mesir sudah lancar bahasa Arabnya. Insyaallah anak-anak kita ini akan menjadi para alim ulama insyaallah. Ini mau ke Mesir juga? Mau ke Mesir? Masya Allah, tabarakallah. Laki-laki bisa ke Mesir, perempuan juga bisa ke Mesir. Mereka akan belajar agama Islam, mereka akan baca kitab kuning, mereka akan buka cabang pondok pesantren. Setiap kecamatan, setiap desa akan berdiri pondok pesantren. Aceh, kabupaten, kota Sepuluh Salam akan berdiri pondok pesantren menjadi benteng penyelamat umat insyaallah. Takbir. Allah. Silakan duduk ananda, ananda. Silakan duduk, tafadhol. Nah, kalau ada kue kotak, makan. Dengarkan ceramah baik-baik. Habis 15 menit. Cepat ternyata dengan anak-anak muda ini. Ternyata kalau kita ceramah dekat anak-anak muda ini, waktu begitu cepat berlalu. Tapi kalau disuruh ceramah sama tempat orang tua, lama rasanya. Orang tua pun hebat-hebat juga. Lebih baik jadi orang tua bersemangat anak muda daripada anak muda yang bersemangat orang tua. Orang tua terjebak di tubuh anak muda. Mudah-mudahan yang berada di hadapan saya ini semuanya muda insyaallah. Ibu-ibunya berjiwa muda, bapak-bapaknya berjiwa muda. Betul? Saya ini Pak Ustaz tidak bisa masuk pesantren lagi, tidak diterima di Darul Rahmah. Umur bapak berapa? 45. Kalau bapak tak diterima di Darul Rahmah, anak bapak masukkan. Anak saya pun sudah tak bisa lagi Pak Ustaz. Cucu bapak masukkan. Cucu saya pun sudah tua juga. Berarti bapak bohong. Kalau kau tak bisa, anakmu. Kalau tak bisa anakmu, cucumu. Balaskan dendammu. Balaskan sakit hatimu. Aku tak pandai mengaji. Aku tak pandai bahasa Arab. Aku tidak ke Kairo. Aku tidak pesantren. Maka anakku wajib masuk pesantren. Setuju? Ini banyak pula orang. Saya ini bodoh, Ustaz. Tak pandai mengaji. Tak pandai bahasa Arab. Tidak pesantren. Maka saya bertekad anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini orang seperti ini diikat, campakkan ke laut. Kasihkan sama buaya lapar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada doa yang paling hebat daripada doa ibu. Betul?
Doa ibu sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka ibu doakan anak-anak. Anak ibu yang pakai narkoba, anak ibu yang pacaran, doakan. Semoga semua yang anak muda pacaran malam ini putus semuanya. Puncak kalian kan? Jahat betul Ustaz ini doakannya putus. Putus malam ini, besok berubah menjadi akad nikah. Supaya tak berzina, supaya tak buat maksiat, supaya tidak melakukan perbuatan haram, supaya tidak terkena LGBT, supaya tidak terkena virus HIV AIDS. Maka kita selamatkan anak-anak kita ini. Kalian di sini cuma 6 tahun, habis itu pengabdian, setelah itu kalian kuliah, setelah kalian menjadi pohon yang kuat. Datang angin kencang, kalian tak akan patah. Datang angin puting beliung, akarnya tak akan tercabut. Sementara kalian kuat, kalian diletakkan dulu di dalam pot. Sementara kalian hebat, akarnya akar tunggal, kalian diletakkan dulu dalam polybag. Tapi nanti setelah kalian kuat, lihatlah pokok kaktus itu. Setelah dia kuat, angin kencang datang, hujan lebat datang, dia akan tetap kuat. Setelah nanti kalian kuat dari pesantren ini, kalian akan kuat pula nanti di tengah masyarakat, insyaallah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu doakan anaknya tiap malam. Rabbi habli minas, jadikanlah anakku anak yang soleh ya Allah. Jangan sampai otaknya dikacau, dirusak oleh macam-macam ya Allah. Doa ibu dikabulkan Allah. Doa ibu mengetuk pintu langit. Doa ibu diaminkan oleh para malaikat. Jangan ibu panggil anak ibu dengan panggilan yang tak baik. Jangan doakan dia keluar dari mulut ibu dengan doa yang tak bagus. Hei setan. Kalau ibu panggil dia setan, insya Allah dia jadi iblis. Kalau ibu mau marah, panggil dia. Hei profesor, sini kau sebentar. Hei calon wali kota Subulus Salam. Hei calon DPD DPR. Hei calon Kapolsek. Hei calon Dandim. Hei calon Babinsa. Hei calon dokter COVID. Maka insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Doa ibu luar biasa bu. Bacakan anak Al-Fatihah. Mintakan kepada Allah, lembutkan hatinya ya Allah, khusyukkan ibadahnya ya Allah, buat dia tahan di pesantren ya Allah, jangan sampai dia tertarik kepada perempuan ya Allah, kepada laki-laki pun yang tertarik juga ya Allah. Ini takutnya tak tertarik pada perempuan, tertarik pula dia pada laki-laki. Santri perempuan sudah, santri laki-laki beserta ibunya sudah. Ibu kalau datang menjenguk anak di pesantren Darul Rahmah, jangan menangis. Ibu bisa janji, kalau datang menjenguk anak ke pesantren Darul Rahmah, jangan nangis ya. Tegarkan. Kalau mau nangis, sesudah balik dari sini, carilah pokok-pokok kelapa sawit, nangislah di situ. Ketika sedang berada di sini, kuatkan semangatnya. Anakku, aku ingin kau jadi orang. Aku ingin kau jadi anggota DPD. Aku ingin kau jadi wali kota. Aku ingin kau jadi orang kaya. Aku ingin kau selamat dari narkoba. Belajar kau di sini. Begitu, kuatkan dia. Jangan menangis depan dia. Oh, nah. Masuk pula ke kamar dia, tipis betul kasur kau. Nengok pula dia makan, kenapa ikan terinya kurus-kurus? Kuatkan semangatnya, bangkitkan jiwanya, bangunkan badannya. Nanti setelah ibu keluar pintu gerbang, lewat jembatan, nampak ada semak-semak pokok-pokok ubi, menangislah situ. Selama di pesantren ini, tegarkan bu, kuatkan bu, tahan air mata, kuatkan. Saya dulu di pesantren, omak saya di Riau, saya di pesantren Medan, Deli Serdang. Dari Riau 12 jam naik Sampagul, naik STH Sipiro Dolohole, 12 jam baru sampai. Saya dijenguk setahun sekali.
6 bulan sekali jarang-jarang dijenguk. Ini dimasukkan anak pesantren, dijenguk 3 kali sehari. Pagi bawakan sarapan, siang nasi bungkus, malam rendang ikan salai. Siap ibu meletakkan anak di pesantren? Yep. Alhamdulillah, yang sudah meletakkan anaknya di pesantren, dialah yang sudah berjihad fisabilillah. Memang ibu tidak berperang dengan pedang, tidak dengan tombak, tapi ibu sudah menyiapkan mujahid-mujahid yang akan menolong li'i'la'i kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang kembar katanya, santri di mana orangnya? Mana? Hah? Macam. Ini. Mana? Oh, kembar sama-sama pakai masker. Kembar tu biasanya mirip. Mana dia? Masya Allah, namanya yang satu Akil. Akil itu artinya orang yang berakal. Akil, orang yang berakal. Yang satu lagi, namanya Akif. Akif artinya orang yang iktikaf. Satu berakal, satu iktikaf. Akif, orang yang menetap di suatu tempat yang baik. Mudah-mudahan kedua anak kita menjadi anak yang berakal, sehat, dan menetap selalu istiqomah di tempat yang baik, insyaAllah. Ini memang asli kembar. Mukanya sama, dasinya sama, pecinya sama, wajahnya sama. Sudah kelas berapa, Akif? Akif? Satu. Sama bunyinya, satu. Cemana selama di pesantren ini? Tahan? Tahan. Tahan. Sama jawabannya. Tahan. Tahan. Apalah yang paling tak menyenangkan selama di pesantren? Ada. Pada. Bangun subuh. Bangun subuh, kata Akif, mengantuk di masjid. Ustaz pun gitu juga dulu. Kawan-kawan ustaz datang sholat subuh ke masjid, banyak yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Jadi mengantuk itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia, Akil. Kalau kau masih mengantuk, Akil, masih berat bangun subuh, berarti masih manusia. Tapi kalau tak tidur-tidur, berarti kau sudah jadi robokop. Kelas 1 mengantuk biasa, nanti lama-lama dia akan kuat terbiasa. Apa kata pepatah? Allah bisa karena biasa. Orang tua di rumah tidak bisa membangunkan anaknya. Bapaknya tak sanggup membangunkan anaknya subuh jam 4. Kenapa? Karena bapaknya begadang Real Madrid Barcelona. Emaknya tak siap membangunkan anaknya. Kenapa? Karena emaknya sibuk menonton drama Korea. Tapi di pesantren Darul Rahmah, jam 4 dia dibangunkan tahajud, jam 5 solat berjamaah, jam 6 membaca Quran, jam 7 mandi dan sarapan, jam 8 masuk kelas, jam 12.30 solat zuhur, sore masuk kelas pelajaran agama, solat asar, olahraga, mandi maghrib, solat maghrib, makan malam, jam 10 malam barulah bisa tidur. 12 jam terhitung amal ibadah. Inilah akan menjadi pemimpin masa depan, karena mereka disiplin waktu, on time. Waktunya tak ada yang kosong sia-sia. Tak ada waktu untuk TV, tak ada waktu untuk handphone, tak ada waktu untuk Instagram, tak ada waktu untuk internet. Kalaupun dia menonton YouTube, yang ditontonnya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Masya Allah. Hebatnya ceramah di Darul Rahmah, mic-nya ganti-ganti. Mic bisa berganti, santri bisa berganti, kelas bisa berganti, yang tak bisa berganti cuma satu, hatiku padamu. So sweet, Ustaz. Allahumma faqihhuma fiddin. Ya Allah, dalamkan ilmu anak-anak kami. Wa'allimhum at-ta'wil. Ajarkan mereka pemahaman Quran dan Sunnah yang benar. U'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Lindungi anak-anak kami dari segala gangguan jin, hantu, setan, dari semua yang mengganggu, ya Allah. Duduk, nah.
Di atas cerita wakaf. Sebelah kanan cerita bagaimana anak perempuan menutup aurat. Bagian depan cerita bagaimana anak laki-laki calon pemimpin masa depan dan ibunya, orang tuanya mesti menjaga dan mendoakan. Sekarang kita cerita pula ke kiri, kita tengok gimana bentuk orang di sebelah kiri ini. Ibu-ibu, bapak-bapak. Hah? Ibu. Oh, udah pulang mereka? Belum. Saking lamanya. Mohon maaf Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak anggota dewan, bukan tak hormat, ini demi prinsip keadilan. Jangan sampai kita zalim kepada bapak ibu ini. Nanti di akhirat saya mesti minta maaf kepada mereka. Inilah orang-orang apa namanya? Yang sebelah sini ini terdiri dari macam-macam. Ada oma-oma, ada nenek-nenek, ada anak gadis, ada bapak-bapak, ada tua-tu, ada anak muda, tapi semuanya bisa bekerja sama. Kenapa pesantren ini bisa berdiri? Karena ada kerjasama. Ada ustaz-ustaz, di antaranya HRB, Haji Rashid Bancin dan kawan-kawan. Ada pemimpinnya, Pak Wali Kota beserta perangkatnya. Ada orang kaya yang mau mewakafkan tanahnya. Ada bapak ibu yang mau mengirimkan anaknya. Ada anaknya yang bersedia berada di pesantren. Maka jadilah pesantren ini karena adanya kerjasama. Kalau tak ada kerjasama, jari saya tak akan mungkin mikrofon ini bisa dipegang. Ada jari kelingking, memang dia kecil. Walaupun kecil tak apa-apa, karena dialah yang bisa mengorek tai hidung. Ada telunjuk, memang telunjuk. Sekarang telunjuk. Telunjuk ini kalau salah-salah tunjuk luar biasa. Telunjuk ini dia sekali tunjuk nampaknya jalan belum beraspal. Jadi. 3 tahun yang lalu saya ziarah ke makam Syekh Hamzah Pansuri. Kuburannya kecil, kumuh, tak bersih. Begitu saya datang, saya tengok pintu gerbangnya cantik, gedungnya bagus. Ini siapa ini yang merubah? Ada orang-orang yang telunjuknya luar biasa. Main tunjuk, jadi. Ini kalau telunjuk ini ditunjuk ke masjid ini, jadi langsung. Jadi. Mudah-mudahan yang punya telunjuk ini mau menunjuk sini, insyaAllah. Amin. Ada jari tengah ulama. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Menjaga keseimbangan. Ada jari manis anak muda yang selalu suka berhias pakai perhiasan. Ada jari jempol yang paling suka dipuji. Bagaimana masakan ibu tadi? Asin. Bagaimana baju yang aku belikan tadi dari Medan itu? Mantap. Padahal berserak-serak di sebulu salam. Kerjasama inilah yang membuat kita bisa sampai hari ini bersama. Abdul Somad ceramah di Darul Rahman. Mana bisa saya ceramah kalau mikrofon tadi tak diganti? Putus-putus, baterai habis. Assalamualaikum. Wabak. Mana bisa ceramah kalau suara tak lantang? Maka kita bisa berwujud semua ini. Ini yang hadir malam ini adalah orang yang hatinya tawadhu. Banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang yang punya kekuasaan, banyak orang-orang yang sawitnya lebar, tapi dia duduk di bawah tak tahu kita entah mana yang kaya, mana rakyat jelata, mana yang diplomat, mana yang penjual tomat. Mana orang kaya, mana orang miskin, semuanya sama. Inilah ajaran Islam. Lalu kenapa Ustaz di atas? Aku di atas, kalau aku di bawah habis aku dikeroyok jamaah ini. Kenapa Ustaz pakai dikawal-kawal? Memangnya Ustaz pejabat? Kenapa Ustaz mesti dijaga? Memangnya Ustaz siapa? Ustaz Somad ni kurus. Jamaah subuhul salam disayang semua. Kalau tak dijaga Pak Polisi, habis bertanggalan. Ini tulang-tulang ditarik mereka. Anak manggil ayah. Kalau pengajian anak dibawa.
anak yang dibawa pengajian, nanti setelah dia dewasa, dia pun ingat, dulu waktu aku kecil dibawa ayahku pengajian, maka dibawanya juga anaknya nanti ke pesantren. Jangan anak dibawa karaoke. Nanti sesudah dia besar, mati kita, dibawanya pula anak bini dia ke karaoke untuk mengirimkan lagu sesudah kita mati. Lagunya lagu ayah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jaga ukhuwah persatuan kita di Subulus Salam. Di pesantren ini sudah diajarkan 7 pendiri Darul Rahmah bisa bekerja sama, tidak menampilkan keegoannya. Aku yang ustaz, aku yang tamat gontor, aku yang lebih tua, aku yang lebih hebat, aku yang pandai melobi, aku yang mendekati pejabat, aku yang paling berjasa, aku yang paling... Karena orang yang paling aku paling banyak amalku, aku yang paling hebat. Orang yang paling mengaku paling banyak harta namanya Qarun. Siapa namanya? Qarun. Kalau ada orang Subulus Salam menggali tanah, gali tanah, dapat periuk emas. Harta siapa tuh? Qarun. Harta Qarun. Saking hebatnya Qarun. Tapi sampai hari ini saya belum pernah berjumpa sama orang mengaku, kenalkan Ustaz Somad, nama saya Qarun. Belum ada lagi. Ada orang yang merasa dirinya besar dengan jabatannya, dengan kekuasaannya. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun sampai hari ini masih ada jasadnya di Kairo, terbujur kaku di museum, terbaring, matanya melotot, pakai anduk, tak pakai baju. Makanya kita laki-laki di Subulus Salam ini sering pakai anduk tak pakai baju. Aun. Nanti anakku kalian sampai ke Mesir, pergi ke pinggir Sungai Nil, ada Museum Tahrir Square, warna dindingnya macam warna merah batu bata. Pergilah ke situ, tanya satpamnya. Assalamualaikum security. Waalaikumsalam. Aina Fir'aun? Mana Fir'aun? Kami menengok Fir'aun. Di mana Fir'aun? Rupanya Fir'aun itu walaupun sudah jadi mumi, walaupun sudah jadi bangkai, ada di atas. Fir'aun letaknya di atas. Naiklah kami ke atas. Begitu mau masuk ke ruang Fir'aun, bergetar jantung. Mau masuk ke ruang Fir'aun. Kenapa? Tiketnya mahal. Oh, mahasiswa gue. Menengok Fir'aun di dalam kaca, sampai ke dalam, mau dipoto pakai kamera, datang security melarang. Mamno taswir, tak boleh foto, tak boleh foto, no picture, tak boleh ambil gambar. Kenapa? Karena gambar merusak kulit Fir'aun. Maka jangan ambil gambar. Tapi Ustaz kan bukan Fir'aun. Nah, ambillah. Kalau orang merasa dirinya lebih hebat karena hartanya, Qarun. Merasa dirinya lebih hebat karena jabatannya, karena kekuasaannya, Fir'aun. Merasa diri hebat karena ibadahnya, Iblis. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam id amartuk? Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam ketika ku perintahkan untuk sujud? Apa kata Iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih mulia, aku lebih baik, aku lebih hebat. Khalaqtani min na'ar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah. Dia hitam, dia legam, dia di bawah, dia diinjak-injak, dia busuk dan bau. Sedangkan aku api, menyak, cantik. Iblis. Pak Haji Suharsono almarhum mulia, tidak karena rumahnya besar, tidak karena keluarganya hebat, tidak karena mobilnya mewah, tapi karena wakafnya 14 hektar. 14 hektar, 2 miliar. Ustaz memuji-muji orang, mana boleh muji orang? Oh, sudah meninggal dunia. Boleh muji orang, sudah meninggal. Bapak ibu kalau mau saya puji, nanti sudah meninggal.
Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan adalah malayudrokukulluh, layudrokukulluh. Yang bisa kasih tanah, kasih tanah. Tanah tak ada, kasih semen. Semen tak ada, batu bata. Batu bata tak ada, batu kerikil. Batu kerikil tak ada, pasir. Pasir tak ada, seng lapu. Seng pun tak ada. Mati je lah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Biasanya kalau saya ceramah tablik agar pondok pesantren ada penggalangan dana pakai kotak-kotak. Rupanya di pesantren Darul Rahmah tidak ada penggalangan dana pakai kotak, karena orang Sugulu Salam sudah langsung transfer banking. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Tak ada nomor rekening. Hebatnya. Mana pasukan kotak-kotak? Pasukan sajadah turun ke bawah, kumpulkan untuk beli 1, 2, 3 sak semen. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Ambil duit, bawa duit, belikan ke makanan, makan pagi, makan siang, beli ayam, goreng puyuh, beli daging, beli udang, dimakan malam ini, besok memenuhi WC. Betul apa tidak? Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Dibelikan pakaian, dibelikan sepatu. Sepatu dibelikan dari kulit buaya, harganya 2,5 juta. Kemana-mana pergi, semua kucing takut melihat kulit buaya, takut dimakan buaya. Yang kau pakai lapuk, yang kau pakai akan lapuk. Tapi yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedekahlah yang bisa mengobati segala macam penyakit. Apa kata Nabi? Dau mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Saya tidak pernah tabligh akbar semua jamaah ngumpulkan duit-duitnya dibawa ke Riau. Belum pernah sampai hari ini. Saya tak pernah tabligh akbar jamaah ngumpulkan duit-duitnya dibawa untuk pesantren Abdul Somad. Belum pernah sampai hari ini. Kalaupun terkumpul malam ini duit Bapak Ibu, itu hanya dipakai balik ke pesantren Darul Rahmah. Oh, nampaknya kotaknya udah kemari. Ustaz Somadnya cuma pandai ceramah aja nih, nyuruh orang, dia tak ada ngasih. Saya tak tahu kalau ada penggalangan. Kalau tahu, saya tinggalkan dompet di kamar. Satu, dua. Apa yang kita lakukan malam ini, nilai yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Bapak ibu yang menyimpan duit di bank 5 juta, 10 juta, mati malam ini. Besok duitnya dibawa apa tidak? Mudah-mudahan bapak ibu di bank ada duitnya 100 juta. Amin. Mengaminkan aja pun tak yakin. Amin. Mudah-mudahan bapak ibu ada duitnya di bank Aceh 100 juta. Amin. Amin. Meninggal malam ini. Apakah dibawa duit 100 juta itu? Tidak. Mudah-mudahan bapak ibu duit ada di bank Aceh 100 juta. Amin. Amin. Yang dimasukkannya ke kotak 2000 perak. Mati malam ini, besok pagi dia mati. Yang ditengoknya di alam kubur yang 100 juta itu yang 2000. 2000 itulah untuk modal masuk surga. Ditengok sama malaikat. Kau mau masuk mana? Surga. Berapa yang kau sumbang? 2000. Aku mau masuk WC-nya lah sama malaikat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah anak-anak kita yang pakai baju pramuka ini resmi, jangan takut. Ini asli santri-santri kita semua. Inilah yang akan kekal abadi menolong kita di hadapan Allah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tetap mengalir, apa dia? Shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Orang-orang mati ditanya oleh Allah Ta'ala, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, apakah kalian mau hidup? Apa kata mereka? Kami mau hidup lagi ya Allah. Kalau kau hidup, kau mau apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah kami hidup walaupun sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja ya Allah. Mereka mau hidup sedetik, Pak. Mereka mau hidup sedetik, Bu. Mereka mau hidup semenit, Kak.
kalau kau hidup sedetik mau apa? Mereka menjawab, fa'as-shadaqah, kami mau bersedekah. Mereka mau bersedekah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan yang bersedekah ini semua yang sakit-sakit sehat. Amin. Berdasarkan hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit diantara kamu dengan sedekah. Ada seorang ulama namanya Abdurrahman bin Mahdi, didatangi oleh jamaah yang lututnya sakit selama 9 tahun tak sembuh-sembuh. Lalu kemudian kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, aku pernah mendengar hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Maka lalu kemudian dia katakan, galilah sumur, bersedekah sumur, digalilah sumur. Lalu kemudian tak lama setelah itu lutut yang bernanah kering. Apa hubungan sumur dengan lutut kering? Ternyata sumur yang disedekahkan, orang yang minum dari sumur itu berdoa pagi, petang, siang, malam, ya Allah, orang yang mewakafkan tanah, yang mewakafkan sumur, berikanlah dia kesembuhan, kesehatan. Sulit bagi Allah mengabulkan doa, mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sumbangkan sumur bor, sumbangkan WC. Jangan sampai pesantren santrinya 1000, WC-nya 1. Bayangkan itu. Jangan sampai santrinya 1000, kamar mandinya 10. Bagaimana mereka antri untuk mandi? Yassara'an mu'sirin. Siapa yang memudahkan kesulitan santri-santri? Yassallallahu anhu yaumal qiyamah. Allah mudahkan segala kesulitannya pada hari kiamat. Wallahu fi'aunil abdi. Allah akan tolong seorang hamba. Makanal abdu fi'auni akhih. Selama hamba itu mau menolong hamba yang lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau sendiri kita berat, tapi kalau kita bersama beramai-ramai malam ini, insya Allah dimudahkan segalanya. Wallahu fi'aunil abdi wa ta'awanu, tolong menolonglah. Alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong. Alal ismi wal udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan, insya Allah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apalah isi ceramah Ustaz Abdul Somad malam tadi? Pertama, dia bercerita tentang wakaf. Kedua, bercerita tentang pentingnya pendidikan untuk anak perempuan. Ketiga, pentingnya anak laki-laki masuk pesantren, ibu bapaknya mendoakan. Yang keempat, pentingnya kita membangun kerjasama. Bukti real nyatanya, bukan sekedar teori, adalah pesantren Darur Rahmah. Kita doakan pesantren Darur Rahmah ini menjadi pesantren, keluar dari pesantren ini para alumni yang menjadi harapan umat dan bangsa, mempersatukan umat, menjadi perekat umat dan contoh wakaf. Siapa yang mau bertanya tentang wakaf, Ustaz Somad bisa jawab. Tapi kalau bertanya bagaimana pengelolaan wakaf, datanglah ke Sebulus Salam, datanglah studi banding, datanglah jalan-jalan ke pesantren Darul Rahmah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Memang secara teori 15 menit sini, 15 sana, 15 sana, 15 sana. Tapi saya mulai dari jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 pas, rupanya sudah 75 menit. Bersama orang-orang yang hatinya terbuka, maka berbicara kita menjadi lapang, hati menjadi tenang. Itulah yang saya rasakan malam ini. Mudah-mudahan ketenangan kita ini diiringi dengan doa penutup, maka dikabulkan Allah lah segala permohonan kita, insyaallah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi segala hutang piutang ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, rahmati ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, tunaikanlah ya Allah. Allahumma anjin riqabana, selamatkan kami. Wa abaina, selamatkanlah ayah kami. Wa ummahatina, selamatkan ibu kami. Minan nar, dari neraka jahannam. Rabbana fir lana, ampunkan dosa kami. Wali walidina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, para guru kami. Wali asatidzatina, para ustaz kami. Wali zu'amaina, para pemimpin-pemimpin kami yang kau berikan amanah. Jadikan mereka orang-orang yang soleh ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak santri kami menjadi para penghafal Qur'an. Minal mujahidina fisabilika bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Subulus Salam negeri yang aman, negeri yang damai. Terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal barokah supaya kami bisa juga berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa qawwi imanana, kuatkan iman kami. Warzuqna minas salihin. Berikan kami rezeki supaya kami termasuk hamba-hambamu yang saleh. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari negeri kami malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma faqihna fid-din, dalamkan ilmu agama kami. Fa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Quran yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, sebagaimana kau berikan kepada para nabi, rasul dan wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalam amina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan segala kan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti masjid.